Beras di Kabupaten Kebumen terus melonjak. Bahkan dalam satu minggu harga beras bisa naik sebanyak 4 kali. Parianto berbagi informasinya untuk Citizen Journalist. Harga beras di Kabupaten Kebumen terus merangkak naik dalam sepekan terakhir ini. Kenaikan harga mencapai Rp11.500 per kilogramnya atau rata-rata naik di atas Rp1.000 per kilo. Bahkan dalam seminggu, salah seorang pedagang beras di Kebumen mengaku menaikkan harga beras hingga 4 kali. Seperti harga beras lokal yang semula Rp9.000 naik menjadi Rp9.500, kemudian menjadi Rp9.800 hingga ke Rp10.500. Kondisi tersebut membuat pedagang tidak berani untuk menyetok beras di tokonya. Pedagang pun berharap pemerintah segera melakukan operasi pasar untuk mengatasi permasalahan harga beras yang terus melambung tinggi. Ya 8 berapa ya? 86, 87 lah. Cenderung stabil harga beras di Kebumen. Karena dari naiknya masyarakat semakin